Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di desa ini pada dasarnya mengacu pada rencana strategis pemerintahan provinsi, kabupaten dan sekaligus merupakan wahana untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya dan gotong royong, serta untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal permasalahan pembangunan yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kepala desa yang sangat berkompeten untuk membangun desa, dengan pembangunan berbagai infrastruktur terus dioptimalkan, sehingga perwajahan desa semakin mengalami perubahan. Perlahan tapi pasti, desa ini mulai berbenah dengan geliat membangun sarana dan prasarana. Mulai dari jalan lingkungan, layanan kepada masyarakat, irigasi serta infrastruktur lainnya, dan juga saat ini tengah mengerjakan fasilitas di desa. Desa terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Dengan dukungan lembaga desa serta seluruh elemen masyarakat, pemerintahan desa ini dengan tim pengelola kegiatan, disibukkan dengan pengalokasian dana bantuan pemerintah, dari berbagai sumber anggaran, seperti pengalokasian dana desa pusat, dana bantuan kabupaten, dan alokasi dana desa yang mana pengalokasian dana tersebut, untuk pengerjaan berbagai sarana dan prasarana demi kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun, saya Kepala Desa Giri Mulyo, Kecamatan Margas Kampung. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa untuk ketahanan pangan yang di tahun 2022 kami telah menyalurkan 233 keluarga penerima manfaat dan di tahun 2023 ini kami menyalurkan 96 KPM. Harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan sebaik mungkin, sebagaimana mestinya, dan untuk tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan Desa Giri Mulyo bisa membangun infrastruktur yang selama ini masih kekurangan di sana-sini. Maka dari itu kami sangat berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan dana desa yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Di era kepemimpinannya, pembangunan pada semua sektor dipastikan akan menjadi sebuah desa percontohan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari visi dan misi, penjabaran dari strategi, tindakan, dan tahapan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan untuk mewujudkan sebagai desa maju, mandiri, dan berkembang. Kebersamaan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja keras dan berusaha menjabarkan program pembangunan demi kemajuan desa yang dicita-citakan, pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Kami selaku aparatur desa merasa belum cukup puas dengan apa yang dilakukan selama menjabat selaku kades. Pasalnya, masih banyak target yang harus terus dicapai dalam hal membangun desa ke arah lebih maju. Oleh karena itu, pihaknya terus berusaha mengoptimalkan tenaga dan pikiran guna pembangunan desa. Obsesi kades dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana umum dan mengoptimalkan potensi SDM masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan terus berkarya demi kemajuan desa. Harapan kami selaku aparatur desa, mengharapkan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan semua yang sudah diberikan desa,
seperti membantu perawatan jalan atau sejenisnya, supaya bisa lebih terawat demi kemajuan desa. Guna melaksanakan kegiatan pada pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa berpedoman pada visi dan misi, kebersamaan dalam membangun dengan semangat bergotong royong, demi desa ini lebih maju dan bermartabat. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, dalam mewujudkan desa yang aman, tentram, dan damai. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan formal non-formal. Mendorong kemandirian masyarakat, dengan memajukan perekonomian. Kepala desa menghimbau kepada masyarakat dan perangkat desa, mari kita bersama-sama menjaga, serta membangun desa kita agar lebih maju dalam pembangunan di tahun ini dan kedepannya, karena desa maju kelihatan dari akses jalan serta perekonomian di masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.